Wika Salim puji kekasih barunya, bisa imbangi mood. Pedangdut Wika Salim memuji pria yang kini menjadi kekasih hatinya. Kini Wika Salim sedang menjalin hubungan dengan Max Adam yang sudah menjadi kekasihnya lebih dari 3 bulan lalu. Menurut Wika Salim, kekasih hatinya Max Adam adalah pria dewasa yang mampu mengimbangi mood dan emosinya. Hal itu dijelaskan Wika Salim dalam Rumpi No Secret dengan presenter Fanny Rose. Wika Salim juga mengungkapkan ada yang beda dari seorang Max Adam dengan pria lain yang pernah ditemuinya. Baginya, Max Adam adalah pria dewasa yang mampu mengimbangi mood dan emosinya. Hal itu membuat mereka jauh dari pertengkaran. Aku orangnya mut-mutan. Sama yang ini dia bisa ngimbangin mood aku, hampir gak pernah berantem. Saat ditanya soal keseriusannya, Wika Salim mengaku menjalani hubungannya dengan serius. Ya, kalau aku tiap jalanin hubungan ya pasti serius, gak main-main. Tapi kalau ditanya pasti, oh enggak ya, kan kalau emang jodohnya, yang penting dijalanin aja, imbuhnya. Fanny Rose menanyakan bagaimana Wika Salim dan Max Adam mulanya bertemu. Wika Salim akhirnya belak-belakan menceritakan bagaimana awal perkenalan dirinya dengan Max Adam. Dia mengaku dia dan Max Adam saling dikenalkan dari rekan mereka. Sebenarnya nggak sengaja dikenalin teman. Kenalinnya juga bukan buat nyariin jodoh tapi ya kenalan biasa aja, ujar Wika Salim.